Yunus, welcome back to my channel Blue Blocks. Hari ini kita akan melanjutkan karir dari si Diego Forlan untuk main RB Leipzig. Jadi di sini karena aku udah lama nggak main dan ternyata sidernya sepertinya sudah tidak bisa digunakan untuk PES 2021. Ya, jadinya ini face masih, aduh, malah rusak kembali gitu. Jadi ya udahlah, ya nggak apa-apa. Dan yang disayangkan ya Wang Haechan face-nya jadi tutup face siapa, mungkin orang Thailand atau siapa. Karena ya dia kan created player, jadi mungkin kodenya dipakai buat yang lain. Tapi ya udahlah ya. Aku juga udah mainnya di waktu PES 2021 juga udah bukan ini lagi gitu kan. Jadi ya sayang sekali tidak bisa menggunakan mini face gitu. Jadi yang ada beberapa doang. Oke, kita akan langsung aja untuk match pertama kita melawan Augsburg. Jadi sini aku bakal pakai squad utama kita karena masih ada banyak waktu untuk istirahat nanti. Tapi kayaknya kita mending pakai ini sih menurutku, mending pakai ini siapa namanya, Angelino. Karena kalau lihat tadi malam dia main cukup bagus ya di match lawan PSG. Atau ini tadi malamnya kalian atau tadi malamnya aku, pokoknya tadi pokoknya jamnya ya gitulah. Match di ketiga UCL-nya PSG lawan RB Leipzig, tapi ternyata RB Leipzig harus kalah, sayang sekali. Tapi ya gitu. Bentar, ini kita di kiri pakai siapa ya? Bentar, Tyler Adams. Bukan, mana sih? Mana ya? Oh, Hendricks 9 dia. Oke. Hendricks di, oh ya udah gini lah. Oh, Hendricks di kanan aja ya, kan bisa dia. Tapi nggak seturun, oke lah. Charlotte dan Paulsen di depan. Iya, siapa lagi ya? Terus main marking apa segala, nggak usah lah ya. Langsung aja kita gas ke game pertama kita. Bentar, ini suaranya kurang kenceng. Kencengin dulu. Oke. Ya udah gini. Oke. So, ini tadi udah langsung kita, oh, biasanya lumayan. Stadium aman. Langsung aja kita kick off 3-2-1. Ya, kita sampai ke Stadion Red Bull Arena. Dimana match RB Leipzig dan Augsburg di Bundesliga akan dilangsungkan. Aduh, ada fans lagi nih, agak nge-lag nanti. Aku lupa buat ngilangin fans. Ya, ini dia sudah keluar pemain-pemain dari RB Leipzig dan juga dari Augsburg. Kapten Marcel Sabitzer yang di relief sudah gabung Bayern Munchen. Ya, ini dia. Langsung kita kick off. Langsung saja. Daniel Olmo. Hendricks. Kita attacking. Oke. Okay. Nice, Olmo. Nice. Bagus. Balik Angelino dulu. Justin Kluivert. Tengah. Sabitzer. Hendricks. Sabitzer. Deflection. Masih ada Kluivert. Tarikkan dulu. Wah, mereka defensifnya ketat banget. Oke, sabar. Hendricks, sabar. Oke, masuk. Shoot. Yes, Paulsen 1-0. Taktik yang luar biasa dari kita. Dan menunggu untuk mendapatkan ruang dan ternyata ada kesalahan defending yang membuat Kluivert bisa mendapatkan bola dari siapa, dari itu di kiri. Dan umpan Paulsen. Good finishing, nah, ini dia. Kesalahan dari defense mereka memberikan ruang untuk Kluivert mendapatkan bola. Umpan pendek, Paulsen shooting luar biasa. 1-0, let's go. Pencet kan, aku keinget FIFA. Kesalahan tadi. Oke. Kita unggul 1-0 di menit ke-8. Yuk, bisa yuk. Awas. Oh iya, hampir Kluivert, hampir ini Paulsen. Oke. Racing. Okay. Anggaran dari Dani Olmo sepertinya. Yes. Okay. Gak apa. Let's go. Strobel. Free kick. Oh. Nice. Awas.
Awas. Nice, Clifford. Bagus. Buang bola. Sorlot. Dani Olmo. Ayo counter attack, counter attack. Nice, bagus Hendricks. Nice. Ayo Clifford, Sorlot. Sorlot. Ih, terlambat umpannya. Sorot-sorot balik. Oke, okay, nice. Ayo Sorlot nanti Clifford, Clifford. Oke. Okay. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Kiri, 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 kiri. Ayo ambil. Ayo pressing. Jangan kasih ruang. Nice, bagus, bagus, bagus. Long ball. Christian Clifford. Angelino. Brema Konate. Klosterman. Masih Klosterman. Umpan. Astaga. Astaga. Herrera, Guido, Caligiuri, Vargas, nice, bagus, Hendricks, ayo, lari, Sorlot, oh, crossing, Paulsen, out, oke, okay. Throw in to kita, Hendricks, Dani Olmo, umpan ke belakang, kanan. Klosterman coba bangun serangan. Clifford. Ayo Clifford. Ayo. Berhasil. Gregorits, awas counter attack. Lari Sabitzer. Oh, bagus Sabitzer. Oh, masih bisa. Nice, bagus bloknya. Aduh. Untung gak kartu, cukup berbahaya tacklingnya. Angelino. Oke, ayo. Free kick to Gregorits. Oh, nice save. Wah, bagus sih save-nya. Laksi. Awas. Oh, nice save. Oh, Gulaksi. Oh no. Rebound. Kesalahan kita. Gregorits. Ih, joget. Oh, get skip. Joget. Kesalahan dari siapa? Widow Orban kayaknya. Oke lah, gak apa. Bisa. Ayo. Sorot Ibrahim Konate. Angkat bola. Custom out. Oke. Okay. Justin Clifford. Sabit. Ayo pressing, jangan sampai diumpan. Mereka masih enggak ada orang di depan. Oh no. Nah, bagus gitu loh. Oke. Okay. Sabitzer. Aduh, salah. Aduh, salah. Kenapa aku malah triple, malah ini run. Throw in. Oke, okay, half time. Satu sama, kita unggul possession. Kalah di shot, dan shot on target. Red stamina. Aman sih. Ya udahlah, nanti kita mungkin ganti ini ya. Apa? Life bet kita. Oke, yuk. Ugurin Iago. Awas. Peterson. Berbahaya. Awas. Bagus. Ayo. Kita mau serangan. Angelino. Aduh. Oke. Hendricks. Nice. Oke, Angelino. Oh, ke depan. Salah. Oke, ayo. Ini Olmo. Shooting. Go back, hasil save. Oke, Widorban.
Iya, ah nice, bagus. Angelino, oh, nice Sabitzer, nice Sabitzer. Dani Olmo, lari, lari. Josef Paulsen, shooting, yes. Paulsen lagi. Josef Paulsen lagi. Hahaha, 2-1. RB Leipzig, Augsburg. Wow, luar biasa. Sabitzer, Dani Olmo, lari gak ada yang pressing. Umpannya lewat ke Paulsen dan shooting luar biasa dari Josef Paulsen. Membawal RB Leipzig unggul kembali 2-1. Kedira lagi. Pada kali gua nih. Bargas. Awas. Hey, awas. Shooting dari Gregoritsu. Hampir saja Gregoritsu mencetak gol kembali. Kita 4 menit. Kita coba apa? Bangun serangan pelan. Awas Gregoritsu, oke. Okay. Enrich. Masih Enrich. Ih, salah. Umpannya jelek banget. Enrich. Trouble. Awas. Mundur. Bagus. Aduh. Oh no. Awas. Oke. Okay. Nice, bagus sih Ibrahim Konate, tackle-nya luar biasa. Ayo maju. Umpan kita kenapa kurang kencang semua? Konate, ayo. Hendrits. Capek dia. Nah. Ayo. Hendrits jelek banget hari ini. Biasanya bagus. Awas. Nice Konate. Nice. Ayo. Oh, nice Paulsen. Nice. Ayo. Kan samping lagi. Mereka main kanan terus. Kacau defense kita, kacau. Aku tadi mau mencet segitiga malah mencet tackle dan ya, hai. Oke. Okay. Gak berandain dari kita. Ya langsung. Ayo. Kita cari kemenangan. Nice. Sabitzer. Oh bagus. Ah, kirain Daniel mau bakal lepas. Oke, okay, enggak apa-apa. Awas. Hah, bagus Hasenberg. Ho. Tackling-nya sangat krusial dari Hasenberg. Oke, Wang Hechan. Daniel mau enggak pelanggaran. Kevrik jauh. Ya sisa 4 menit match-nya, please bisa yuk. Satu gol. Aduh, susah banget. Nah, ayo maju. Auto attack. Ayo. Hei. Umpan sih jelek banget hari ini umpan. Sabar ter. Animos. Jangan emosi. Udah habis 1 menit mau ngapain? Bisa kah? Klosterman dari depan. Nah, enggak bisa. Klosterman aja jadi enggak bisa. Ya udah.
gua sama. Astaga. Mungkin untuk next match kayaknya nggak bakal main karena kalian pasti bosan untuk nontonnya, jadi ya nggak tahu sih aku bakal gimana. Oke, bakal sampai nonton match hari ini. Schalke menang, Munchen menang lawan Dortmund, mantap. Kita harus peringkat. Oke, nggak apa-apa, peringkat 3 not bad. Kalau Hertha Berlin kayaknya bakal gue skip aja karena cukup membosankan pastinya. Dan aku juga penasaran untuk match selanjutnya kita akan melawan siapa semua. Oh, di home. Oven. Aduh, gimana ya game-nya? Ya masalahnya kalau di Liga Bundesliga ya seperti ini gitu. Ada yang dari timnas terus scouting, kita ada 3 pemain scouting. Bentar. Kita ambil lihat deh. Kalau oh tapi Hertha Berlin di aduh Hertha Berlin 5. Kenapa enggak yang tadi kita skip? Kenapa malah yang ini kita skip? Aduh. Kacau sekali. Ada Hakal Motion Odoi. Oke, menarik. Kita bisa sih dapetin. Terus untuk di yang kedua kita ada Rafa Silva. Harganya berapa murah kan ya? Oh, murah. Murah. Rafa Silva murah. Yang kita lihat nanti aja lah untuk itu. Terus ini ada siapakah? Oh, ada Charles. Richarlison tapi mahal pasti. Ya, 60M. Dan 60M udah hampir ngelebihin transfer budget kita. Ya, oke lah kita untuk next match kita akan tapi kita lihat dulu deh. Hertha Berlin, Hoffenheim. Hoffenheim Hertha Berlin. Hoffenheim malah peringkat 11. Ya, mungkin karena kita kan ya enggak tahu lah. Kayaknya aku bakal tetap skip game ini. Jadi sangat-sangat capek pemain. Aduh, ini bahaya sekali. Tayot main. Aduh, masih enggak ini. Aih, gulak sih. Aduh, ih Martinez enggak ada mukanya. Taylor, ih siapapun Hendricks di kiri. Ih, Campbell enggak main padahal. Oh, dari timnas semua. Oh. Kita gak ada striker sama Hartman. Hartman? Ya sudah. Hartman sama siapa? Siaunel. Oh, di sana ada Guendouzi juga. Wah, bahaya sih sebenarnya. Justru tim ini lebih kuat daripada tim yang kita melawan kemarin gitu. Tapi ya gimana lagi. Ih, siapa yang sehat cuma Samardzic Bias. Kan mau mainin Samardzic sama Bias. Tengguku udah main di depan juga. Gimana lagi sama Cik yang biasa harus main sih. Olmo kah? Ya udah Olmo. Gungku. Ya udah gini deh. Atau enggak gini deh. Ya gini aja deh. Kampel kapten udah gimana lagi masa biasa sama ini. Wah, ini gimana kita mainnya kalau harus begini ya kan. Ya udah kita skip aja udah ini kita nggak akan main karena nggak tahu menang atau enggaknya ini. Munchen 1-0 Schalke 4-2 Dortmund. Hoffenheim. Kesalahan kita tadi untuk gak nge-skip yang match pertama. Ada Leverkusen next match. Aduh. Nah, udah kita akan main seperti ini. Ungguku main karena ungguku di left on fire sekali. Ya ampun, aduh. Ya iyalah. Oh, Zoboslai main. Aduh, Wangitan gak bisa. Haidara. Bentar. Ini mana? Oh, Angelino di kiri. Yaudah, Angelino di kiri enggak apa-apa. Ya udahlah, gini aja. Di sana ada yang Sasenyon juga lagi. Oke lah. Langsung tegas ke game kedua kita hari ini. Let's go. Oke, ini dia match ke
dua kita untuk yang kita mainkan di episode hari ini. Tim RB Leipzig sudah bersiap. Ya, itu dia Belfodil, Sobotlai, enggak tahu siapa, Yusuf Paulsen. Igov langsung dan bola tidak divisi karena punusnya enggak ada di pes. Langsung kita gas 1 2 3. Oke, Dominik Sobotlai, Angelino, Marcel Sabitzer. Hey, oh nice. Salah umpan lagi baru mulai. Astaga. Oke. Belfodil. Awas. Baumgartner di mereka juga. Awas, awas. Nice, mana timber baik. Nice. Osterman. Austenberg. Aduh, ini Rian Sesenyon ya? Harusnya kita nyerang dari kiri aja karena Rian Sesenyon. Aduh, biar Rian Sesenyon. Kan panik pemain kita. Oh nice, Konrad Leimer. Panik nggak jelas. Oh Nurian Sesenyon jangan sampai dapat bola. Nice. Alor Adams langsung maju. Nggak ada yang gresi. Saya kesal sendiri dengan Tyler Adams. Nurian Sesenyon. Gak kelihatan. Nah. Oke, kadra back. Nice, Hasan berkemon, balik. Oke, ayo. Langsung. Ayo. Posen, ayo Angelino fokus. Kulaksi Adam duel dengan Sesenyon. Nice Sabitzer. Angelino, ayo Paulsen. Oke. Aku mampu ma. Nice, ayo Paulsen. Nice, Charlotte shooting kaki kiri. Pancake. Ayo, bisa yuk. Willy Orban. Ayo. Nah, sebut serai. Austenberg. Ayo, maju. Ya ampun, itu Tyler Adams, astaga dibilangin. Crossing, tinju. Oh no. Sabitzer. Tyler Adams kenapa sih kemana ke tengah dia? Ini kandangan right mid. Baumgartner. Oh no, Belfodil. Oh no. Okay. Tyler Adams, astaga siapa left wing, right mid kita? Tyler Adams, ayo, kenapa anda tidak maju? Ayo, nah gitu loh, dari tadi harusnya gini. Ayo, crossing, Paulsen, yes, 3 gol hari ini, okay, fix dia man of the episode. Baumgartner ya itu. Kapten mereka. 1-0 kita unggul. Let's go. Saya bisa rambutnya keren. Henry bagus. Ini langsung kita skip aja biar cepet. Nah, masuki menit-menit sebelum half time ya. Ayo nice. Oh semangat kita. Langsung semangat kita. Oke. Coba selai. Sorot. Paulsen. Ayo nice. Oh. Tyler Adams langsung jago. Karena Adam langsung jago. Nice, Karen Sesenyon nggak berhasil dapat bolanya. Langsung sobus rai, heading. Half time, langsung gas. Ayo. Mereka no shot. Jadi kita akan menguasai pertandingannya dan kita akan memenangkannya, semoga saja. Oke, okay. Klosterman. Sobus rai. Nice. Terus. Sobo. Nice Sobo.
Kadrabek, Fuchs, Asenberg, ayo ambil, oh no, dan Sesenyon, aduh kacau. Belfodil kacau sekali defense kita. Hastenbergnya ngapain? Aduh, lagi dan lagi seperti match yang pertama kita mainkan hari ini. Sabitzer, Paulsen, Szoboszlai, yes, Paulsen assist. Tadi saya Paulsen 3 gol 1 assist dalam video hari ini. Szoboszlai, Dominik. Bisa kita jadikan pilihan untuk next match ya. Szoboszlai, kalian ingatkan. Nabrak sorot. Oke. Ayo. No. Jangan. Oke. Ref enggak ada itu. Enggak ada pelanggaran wasit. Hihihi. Oke lah. Oh no. Gampang sekali. Ayo, lari, maju, lewatin chase-nya, maju. Oh, malah pol. Ini siapa sih right mid kita? Tyler Adams Anda tidak sekat, sangat dibutuhkan untuk tim, kayaknya harusnya lebih bagus ini pasti. Austinberg, nice ya, Tyler Adams lebih center sih ya. Emang dia center, tapi kan dia juga ngelah untuk menjadi winger. Orang kan dari plot sebagai winger ya harus main sebagai winger dong, kalau enggak ya diganti gitu. Enggak berhasil. Ayo ambil. Sabar. Awas. Nice. Oh no. Hastenberg lagi. Udah nggak jelas Hastenberg tackle-tacklenya yang ngeselin sekali. Hastenberg itu Rian Sesenyonnya kena, itu kena bola tapi ya jelek pasti dari kelihatan ya, dia jatuh gitu. Kalau nggak kena bola baru mungkin yellow atau red, tapi ya. Tyler Adams diganti, langsung dimasukkan Hartman. Sabitzer bagus banget positioningnya. Aku nggak kepikiran tiba-tiba kayak mau gerak gitu aja. Nice, aduh, Belfodil. Oh, belum. Nice, ayo, bagus. Kenapa dia nggak mau sabar dulu ya? No, jangan. Aduh, Gulaksi, jangan ambil kesalahan lagi. Ayo, maju. Hey, maju. Angelino nice. Bagus. Crossing. Paulsen. Oke. 10 menit terakhir. Awas, hati. Jangan Belfodil lagi, Oke, nice. Angelino-nya, ya ampun. Mereka bergantian, kita akan bergantian juga kayaknya. Kebosan sama Angelino sih, kecapean mereka. Emil Forsberg dan Kluivert yang ditukar gini-gini. Oke, langsung kita gas. Oke, dua bergantian pemain dari kita. Emil Forsberg dan Justin Kluivert dimasukkan menggantikan Angelino dan Szoboszlai.
Oh nice, bagus sekali bloknya. Awas, awas, awas. Hampir kartu kuningnya atau kartu merah. Oh not. Hasenberg, jangan ngulang Hasenberg. Hasenberg jelek sih menurut gue. Okay, Klosterman. Emil Forsberg, nice. Paulsen. Nah ini dia Hartman. Tunjukkan anak muda. Oh, umpan-umpan sorot. Oh, gol. Golasso dari sorot. Umpannya yang tadi saya sudah bilang Hartman akan lebih bagus dari siapa tadi? Tyler Adams, dan ya, dia sedikit lebih bagus dengan sentuhan pertamanya, dengan satu-satunya sentuhan yang dilakukan, langsung memberikan umpan luar biasa, umpan panjang. Golasso dari Sorlot, luar biasa. Ini Hartman, sprint speednya memang tidak terlalu kencang, namun dia berhasil melakukan umpan dan membuat positioning yang sangat luar biasa. Shooting yang sangat kencang, sangat perfeksionis dari Sorlot. Tetapi tetap kalian tahu siapa yang akan menjadi player of the episode hari ini. Ya, 3-1 kita menang melawan Hoffenheim. Kayaknya video hari ini bakal cepet banget sih, sekitar 30 menitan mungkin, atau bahkan lebih rendah. Ini kenapa lemot? Kenapa lama? Oke, kita skip aja. Kita skip. Okay, kita menang 3-1 atas Hoffenheim dengan man of the match-nya Paulsen lagi. Jadi dia udah dengan rata-rata yang match yang kita mainin hari ini ada 7,5 ratingnya dia. Schalke ngedraw, Munchen ngedraw, Dortmund ngedraw, luar biasa. Dan apa? Hertha Berlin ngedraw. Yes, kita naik ke peringkat 5. Aduh. Next match bonus 3 mode-nya kita ada lawan Bayern Leverkusen yang di bawah kita. Dan oleh sebab itu aku pasti bakal mainkan lah ya. Walaupun Bayer Leverkusen di rank 18 tetap bakal main karena enam Bayer Leverkusen. Dan ya, next episode kita main satu match Europa League dan satu match lawan Bayer Leverkusen. Okay, thank you for watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.